Donasi dakwah pembebasan lahan Masjid Hagia Sophia telah dibuka. Dana yang dibutuhkan untuk pembebasan lahan adalah 850 juta rupiah. Alhamdulillah sudah terkumpul 200 juta rupiah dari hasil lelang dakwah mobil BMW Ustadz Insan LS Mokoginta dengan struktur bangunan 3 lantai. Donasi bisa Anda kirimkan melalui rekening di bawah ini. Dengan ketentuan transfer, 3 digit terakhir diganti dengan 008. Beshem Adonai Harahaman Harahun Hatehillol Adonai Rabban Ha'alamin Harahaman Harahun Molech Yom Haddin Utkha Abedin وبخام استيعيم إلهي لست للفردوس أهلا ولا فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم illallah wa ashadu anna muhammadur rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah selain Allah, dan aku bersaksi pula bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi utusan Allah. Seseorang yang ingin masuk Islam yang kebetulan berada di wilayah saya, wilayah Kelurahan Singgedol Lingkungan 5, kepada yang sudah menjadi mu'alaf pada hari ini, motivasi saya kiranya apa yang sudah diyakini, agama Islam yang sudah diyakini, maka diyakini dengan sebenar-benarnya. Dan tentunya kita harus belajar, harus ada niat untuk belajar, untuk mendalami Islam yang sebenarnya itu seperti apa. Janganlah kita mengambil contoh kepada yang lain, yang hanya di saat pensyahadatan itu berada di datang ke masjid, kemudian untuk hari-hari selanjutnya tidak lagi datang-datang ke masjid. Jadi harapan saya kepada mu'alaf yang baru ini yang mengambil nama Islam adalah Farhan, insyaallah Farhan menjadi kegembiraan, menjadi berkah bagi keluarga yang nantinya menjadi keluarga Farhan. Inilah sebagai motivasi dari saya, sekali lagi kiranya benar-benar untuk mendalami agama Islam. Kalaupun tidak mendapat guru di tempat lain, di sini ada Bapak Imam, ada saya juga bersedia untuk memberikan pelajaran baik baca tulis Al-Qur'an ataupun pelajaran fikih tentang Islam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah.
Muhammadur Rasulullah. Allah.